hasil pertandingan Tottenham vs Manchester City. Peluang Manchester City. Peluang Manchester City. Peluang Manchester City. Gol Manchester City Erling Haaland menit 51. Peluang Tottenham. Ederson Moraes puji Pep Guardiola, ia mirip GPS. Kiper Manchester City, Ederson Moraes, memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh Pep Guardiola sebagai pelatih sepak bola. Apa katanya, Ederson Moraes secara khusus memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh Pep Guardiola. Ederson menyebut Guardiola seperti perangkat GPS yang selalu memberikan beberapa alternatif saat timnya menemukan kesulitan. Ederson juga kini terus mendorong pada pemainnya untuk bisa mencatatkan sejarah baru di sepak bola Inggris dengan memenangkan 4 gelar juara Premier League secara beruntun. Sebelumnya, belum pernah ada yang bisa melakukan hal itu. Pep sama seperti sebuah GPS. Anda memasukkan alamat, dan ia akan memberikan Anda berbagai alternatif dan yang terbaik untuk kami. Kemudian Anda tinggal mengikuti, mengikuti dan mengikuti. Pep adalah yang terbaik yang pernah ada dan saya pikir dia hidup dalam sepak bola 24 jam sehari, itu luar biasa. Sekarang tidak ada bedanya dan dia mendorong tim karena ini adalah kesempatan besar bagi semua orang di klub ini untuk membuat sejarah. Aston Villa diapkan tawaran untuk Jack Grealish. Aston Villa dikabarkan sedang merencanakan tawaran sensasional untuk mendatangkan kembali Jack Grealish dari Manchester City pada bursa transfer musim panas mendatang. Grealish memberi Aston Villa biaya transfer rekor klub sebesar £100 juta ketika ia meninggalkan Villa Park ke Stadion Etihad pada tahun 2021. Meskipun menjadi starter reguler musim lalu, pemain sayap berusia 28 tahun ini hanya mendapat peran kecil untuk The Citizens di musim ini. Kedatangan Jeremy Doku membuat Grealish turun dalam urutan kekuasaan di bawah asuhan Pep Guardiola. Dia hanya mencatatkan 10 penampilan sebagai starter dalam 20 penampilan liga musim ini, mencetak 3 gol dan 1 asis dalam kurun waktu tersebut. Menurut Football Insider, Man City kini bersedia mempertimbangkan untuk menjual pemain internasional Inggris itu di musim panas jika tawaran yang sesuai diterima. Laporan tersebut menambahkan bahwa jika ada kesempatan, Villa akan dengan bersemangat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk merekrut mantan kapten mereka, yang terus memiliki tempat khusus di hati para penggemar di Villa Park. Bahkan jika Grealish memilih pemotongan gaji, kontraknya saat ini dengan juara bertahan Liga Premier itu berlaku hingga 2027, yang berarti Villa kemungkinan harus mengeluarkan biaya transfer yang besar untuk membawanya kembali ke klub. Barcelona membuat keputusan tentang kesepakatan permanen Joao Cancelo. Barcelona dilaporkan tertarik untuk membawa Joao Cancelo dari Manchester City kembali ke klub musim depan dengan status pinjaman. Pemain berusia 29 tahun itu saat ini sedang menuju akhir masa kerja sementaranya di Barca dari The Citizens yang meraih treble untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Cancelo telah mengokohkan dirinya sebagai pemain kunci di lini belakang Xavi musim ini,
memberikan kontribusi 5 gol dalam 28 penampilan La Liga untuk raksasa Spanyol tersebut. Upaya pemain asal Portugal itu tidak membantu tim Catalan melakukan perjuangan yang signifikan untuk mempertahankan mahkota La Liga mereka, dengan Real Madrid saat ini unggul 17 poin di tempat pertama. Dia tetap menjadi bagian penting dari rencana tim nasionalnya, dengan Cancelo akan bergabung dengan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di kejuaraan Eropa musim panas ini di Jerman. Menurut Sport via Sport Witness, Barcelona telah membuat keputusan mengenai masa depan Cancelo dari Man City di Camp Nou setelah akhir musim. Laporan tersebut mengklaim bahwa tim asuhan Xavi ingin mendatangkan bek sayap tersebut untuk musim tahun 2024 sampai tahun 2025, memperpanjang hubungan mereka dengan sang pemain hingga tahun kedua. Namun, dapat dipahami bahwa Barca hanya bersedia menyetujui perjanjian pinjaman lain untuk Cancelo dengan Man City asuhan Pep Guardiola pada titik perdagangan mendatang. Hal ini bertentangan dengan keinginan sang juara Eropa, yang ingin berpisah secara permanen dengan sang bek karena klub terus bergerak ke arah yang berbeda. Menambah kerumitan situasi, Cancelo diyakini ingin bermain di Barcelona musim depan dan akan menolak tawaran dari tempat lain untuk tetap di Spanyol.